لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Sungguhlah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian juga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam wasiatnya ketika beliau menyampaikan khutbatul wada. Di kala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La'alli la'alqakum ba'da 'ami hadha. Kemungkinan aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Beliau mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum li Adam wa Adam min turab. أقرمكم عند الله يتقاكم وليس لعربي على عجمي فرض إلا بتقوى. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya roh kalian adalah satu dan bapak kalian adalah satu. Semua kalian berasal dari keturunan Adam, semua kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam berasal dari tanah. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Kaum muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilhamd. Ikhwata al-iman wa akhwati fillah. Alangkah agungnya syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar Allah jalla wa ala. Karena pengagungan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk meraih ketakwaan dari Allah jalla wa ala. Allah tabaraka wa taala berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang artinya, demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu bagian dari ketakwaan hati. Mengagungkan syiar Allah taala juga dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan dan mengangkat kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, "Dzalika wa may yu'dhim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah Tabaraka wa taala.
dan barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah hormati di sisi Allah, maka itu lebih baik di sisi Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Kurban adalah bagian dari syariat dan syiar dari Allah Ta'ala untuk umat Islam. Oleh karenanya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan kurban sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, walikulli ummatin ja'ala mansakan liyadhkuru isma Allahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah Ta'ala atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ikhwah dan iman dan akhwati fillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkurban, dan ketahuilah bahwasanya pahala kurban itu tergantung kepada kadar pengagungan terhadap syariat dan syiar ini, serta besarnya harapan seseorang terhadap pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hanya yang demikian itulah yang akan sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lan yanalullah luhumuha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu semua. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wa awliyaikas salihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lanjutkanlah perjuangan meraih keutamaan beramal saleh di 10 pertama Zulhijjah ini, dan ini adalah hari terakhir darinya. Ini adalah hari terakhir darinya pada tahun ini. Hari ke-10 juga disebut sebagai hari Nahar, hari yang agung di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun Nahar, thumma yaumul Qadr." Hari yang paling agung dari hari yang paling agung adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari Nahar. Kemudian hari setelahnya yaitu hari ke-11 dari bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini dan juga di hari-hari tasyrik. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak amal saleh di detik-detik terakhir ini. Amalan kecil menurutmu bisa jadi besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung seperti ikhlasnya niat dan keseriusan dalam mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, serta berharap pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minat, saudari-saudariku, ketahuilah bahwa kalian sama dengan lelaki di dalam menjalankan keseluruhan syariat Islam, kecuali pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi kaum wanita. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perbanyaklah untuk beramal saleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Jalla wa Ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal nisaa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya kaum wanita itu adalah sepadan dengan kaum lelaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al a'malana kullaha khalisah. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika al-karim khalisah. Allahumma aminna fi watanina wa aslih imamana waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الذين هجروا وردهم الى بلدانهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا المضحين مضحيتهم. اللهم تقبل منا المضحين مضحيتهم. اللهم تقبل منا المضحين مضحيتهم. يا الله perkenankanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan 10 pertama bulan ketiga di masa-masa yang akan datang. Sedangkan kami dalam keadaan beriman dan berislam, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman sentosa, ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradana wa afi mubtalana wa rahmi mubtalana wa rahmi al-muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah siapa yang sakit di antara kami, dan berikanlah jalan keluar siapa yang diuji di antara kami, dan rahmatilah orang-orang yang meninggal di antara kami. Ya rabbal alamin wa ya sami'a du'a, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa antum bi khairin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Thank you.